Won't you take me home? Ini di sini udara semakin lembab, teman-teman. Jadi aku menggunakan kacamata dan aku pakai masker soalnya di dalam helm ini. Jadi kacamataku mengembun terus ini. Kalau visorku tutup. Wow. Berhenti sebentar langsung ngembun. Pandangan terganggu sebentar. Aku sorotin aja deh maskerku. Oke. Sudah. Nikung nanjak lagi, banyak tikungan kayak gini, teman-teman. Nikung dan sekaligus nanjak. Selamat datang Velo Asri. Oh, ini yang Velo Asri. Oke, kita mampir di Velo Asri. Kita masuk objek wisata Velo Asri Petung Kriyono. Tiketnya cuma 5.000 plus parkir 2.000. Oke, kita masuk. Oke, kita sampai Velo Asri. Ini di sini ada bisa body rafting, spot selfie dan river tubing. Oke, ini gerimis, teman-teman. Mudah-mudahan nggak makin deres. Kita masuk, kata mbaknya sih nggak jauh lokasinya dari tempat parkir ini. Welcome to Velo Asri Petung Kriyono. Oh, langsung turun. Deket sih itu. Deket cuman curam, teman-teman. Curam. Harus hati-hati. Ada semacam gazebo gitu di atas ini sama sebelah sana. Oke, kita turun lagi. Wah, ini nanjaknya lumayan nanti pulangnya, teman-teman. Curam banget, deket tapi curam. Yes. Oke, kita udah nyampe. Pertama kita disambut semacam kolam air ini. Ini dari sumber air asli kayaknya, teman-teman. Coba lihat. Oh, airnya dingin banget, serius. Serius dingin banget airnya. Airnya dingin banget. Dilarang berbuat asusila, membawa senjata tajam.
membawa miras, buang sampah sembarangan ke aula Welo Asri. Sana ada toilet. Oke, ini kayaknya sumber-sumber air alami, teman-teman. Airnya jernih banget, serius tuh. Lihat. Dari sana sumbernya. Wah, itu dia di bawah kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Itu turunnya ke sana lihat mana ya? Oh, ini ada. Sana ke Aula Welo Asri, pohon selfie Welo. Ke gedung Sepasung, ke gedung gede. Oh, banyak gedung-gedung ternyata di sini. Sana ada, itu juga ada, teman-teman. Oke, kita yang bagian atas dulu coba. Itu ada pohon tua. Pohon tua banget. Assalamualaikum. Sepi banget, serius. Gak ada orang loh. Oh, bisa naik. Bisa naik ke situ, teman-teman. Itu. Bisa naik ke pohonnya itu ke atas. Itu. Oh, bisa foto di sana. Wah. Ini kalau nggak hujan enak nih foto pakai drone. Oh, situ aula. Coba. Banyak pohon-pohon gede di sini. Oke, udah nyampe sini, kita coba ke bawah tuh yang banyak orang, yang rame. Di sana ada juga sih masih gedung-gedung apa tadi? Serius, teman-teman. Ini siang hari di hutan kawasan Petung Kriyono. Aku sendirian merinding lihat pohon-pohon gede gitu. Serius merinding. Asli merinding, gak berani lanjut lagi ke sana. Mak merinding ah, balik kanan aja deh. Oke, yang kesini ke gedung Sepasung. Gedung Sepasung. Wih, keren. Mantep, cuy. Coba kita turun sampai bawah. Udah terdengar deru airnya, aliran air sungainya. Gemuruh. Oh, di atas ada orang ternyata. Tiwas takut tadi sendirian. Kirain sendirian gue. Sabta Pesona. Nah, ini ada 7 pesona. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah. Kenangan. Wah, yang penting tuh kenangannya aku sini. Oke. Wis. Ini dia, teman-teman. Aliran airnya di Welo Asri. Wih, ini harusnya kalau kesini wajib mandi nih. Airnya jernih kayak gitu, wajib mandi sepertinya kita. Wis, keren, cuy. Keren banget. Saya nggak bawa baju ganti, nggak bawa celana ganti, jadi nggak bisa nyemplung di sini, di sungai Welo Asrinya. Asli, jos gandos, jernih banget. We
Turun di sini. Kita udah nyampe yang paling bawah, teman-teman. Ini dia. Airnya super jernih. Nah, bagi teman-teman yang mau kesini, wajib persiapan baju ganti, celana ganti, dan lain-lain, karena rugi kalau nggak mandi di sini, udah nyampe sini nggak mandi di sini, rugi kayaknya deh. Serius, airnya jernih banget. Jernih dan dingin. Oke, teman-teman, jadi ini Welo Asri. Asri tempatnya keren banget. Serius. Sayang aku nggak bawa baju ganti, nggak bawa celana ganti, jadi nggak bisa nyemplung, nggak bisa mandi di sini. Wah, rugi pokoknya kalau kesini nggak nyemplung di airnya. Serius, airnya bening banget, bersih. Selain airnya di sini juga banyak spot-spot foto bagus. Itu di atas pohon tua gede sana itu bisa. Terus di atas sana itu juga bisa. Dan airnya tempat untuk mandi-mandi nyemplungnya juga banyak, teman-teman, banyak pilihan. Dari yang paling bawah situ sampai yang atas sebelah sana. Serius keren banget. Wah, ini misalnya di tempat ini ada di dekat rumahku, bakal saben hari aku bakalan kesini, teman-teman. Sayang jauh banget, serius. Oke, kita naik, lanjut ke Black Canyon. Black Canyon apa waktu ya? Black Canyon kayaknya. Wih, just. Jadi sebenarnya di sini ada river tubing, body rafting. Tuh bisa ada apa? Sewa pelampung, ban dan lain-lain, teman-teman. Cuman ini hari ini kayaknya aku lihat nggak ada yang tubing. Mungkin karena bukan weekend jadi agak sepi itu di sana itu. Nah, itu kita lihat itu tempat menyimpan pelampung, ban dan lain-lain. Oke. Kita naik. Nah, ini dia. Naiknya lumayan ini. Cuman nggak jauh sih, deket kok. Waduh, hujan makin deras, teman-teman. Oke. Sampai di sini dulu.
video tentang Welo Asri Petung Kriyono. Masih di rangkaian video ekspor Petung Kriyono. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.